我碰这个。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, salam sejahtera Om Swastiastu, Namo budaya salam Kebajikan. Kepada yang terhormat, Profesor, Dr. Dr. rekan-rekan budaya dimanapun berada, terima kasih atas kehadirannya telah meluangkan waktu untuk budaya bersama-sama, semangat meskipun di tengah masa budaya kembali mengingatkan kepada seluruh peserta yang berada dalam webinar ini untuk memutkan mic pada menu Zoom selama webinar agar tidak terjadi disinkronisasi audio. Kemudian bila mana ada dari peserta webinar terdapat pertanyaan bisa langsung mengetik pada langsung di utaranya pada saat sesi, sesi tanya saat moderator telah mempersilahkan. Mohon izin memperkenalkan saya Gracias. kasih sudah berpartisipasi untuk mengkonkan videonya. Kembali eh, dalam acara pendidikan kedokteran berkelanjutan ini akan dipandu oleh moderator yaitu Dr. Dr. Suatono spesialis penyakit penyerok dan kepala Mayar Konsultan. Sehingga saya juga akan memaparkan eh, susunan acara. Yeah. Okay. di FK Universitas Brawijaya. Dengan jabatan saat ini sebagai staf pengajar divisi onkologi di SMF Ilmu Kesehatan Telinga Kim serta dan juga sebagai... ya baik uh, terima kasih selamat siang bapak ibu dokter sekalian uh, semoga suara saya bisa didengar dengan baik oleh bapak ibu pada siang hari ini kita dari fakultas dari ilmu kesehatan THTKL Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Rumah Sakit Umum Daerah Dr Saiful Anwar Malang akan mengadakan pendidikan kedokteran berkelanjutan. Jadi memang diharapkan ini dapat me me Menambah pengetahuan, kita sharing sajalah. Kita sharing pengetahuan tentang yang sering ditangani oleh seorang dokter THT, yang dalam orang Jawa bilang biasanya amandel gitu ya. Tapi amandel yang dimaksud di sini adalah amandel yang di belakang hidung. Jadi, berikut ini. Kita akan sampaikan, eh, tadi sudah disampaikan susunan acaranya, dan sebentar kita akan mendengarkan eh, pemaparan dari Dr. Hendradi Surjotomo, spesialis TKL, tapi sebelumnya mungkin kita akan membacakan kurikulum VT-nya beliau. Jadi ini ada fotonya beliaunya, oh, kantongnya ini Yo. Nama Dr. Hendradi Surjotomo, spesialis THTKL, konsultan, konsultan Brungko Sepakologi, FICS, Angkat 3C, tanggal lahir, Surabaya, 4 Januari 1970. Alamat kantor sama dengan saya ya, di SMF THTKL, Rumah Sakit Sabulan Luar, Jaksa Agung Suprapto nomor 2, ada nomor telepon, ada email. Nah, rumahnya di Malang, di Jalan Supriyadi. Nah, riwayat pendidikan beliau lulus dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang. Sama dengan saya, di kelas saya sama. Profesi spesialis teati, spesialis teati dari Unair, sama juga. Fellowship-nya eh, dari jurusan endoskopi bronkoesofagologi dari Universitas Indonesia. Berat pekerjaan beliau sekarang sebagai staf pengajar divisi endoskopi bronkoesofagologi Lab SMF Ilmu Kelihatan THTKL FKUB. Ya, itu tadi kurikulum dari beliaunya dan beliau akan menyampaikan dalam waktu satu jam akan menyampaikan hipertrofi adenoid Kenapa itu bisa residif? Why it is residif? Betul ya dokter Hendardi ya? Ya, kita akan mendengarkan pemaparan eh? dari peluangnya. Uh, monggo, silakan dokter Hendardi dapat menyampaikan screen, sudah paparannya. Silakan, uh, dalam waktu 60 menit ke depan. Monggo, silakan dokter Hendardi. Terima kasih dokter Suhartono. Jadi saya kebetulan, suara saya masuk? Masuk ya? keras, Ya. Jadi keras. ini sudah share screen PPT saya. Jadi kebetulan saya mendapatkan tugas tugas untuk menyampaikan sedikit anatomi dan sedikit teori yang saya paham, kemudian nanti dilanjutkan dengan dr. Dwijo dari seksi laring faring. Jadi ya beliau nanti gongnya. Saya hanya membantu saja judulnya pendahuluan yang mengenai hipertropi adenoid Kenapa ini residif atau residu? Jadi residif itu artinya sudah dikerok habis atau hampir habis, kemudian membesar kembali. Kemudian residu artinya ya banyak berhubungan dengan teknik operasinya. Jadi waktu diambil masih sisa. Berikut mana? Lanjut ini? Oh nah, sana. Dari mana? Oke, pakai, Sebentar, ada problem sedikit. klik. 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 bisa. awal ya pendahuluan anatomi dari adenoid atau tonsila faringeal adalah bagian dari Waldeyer ring. Jadi merupakan bagian juga sistem imun ya, bagian dari mukosa associated lymphoid tissue atau MALT ya. Batas-batas adenoid pada dinding anterior berbatasan dengan sinus paranasalis, kemudian kompleks Uh, sinus paranasalis dan kafugnasi kemudian di lateral berbatasan dengan tuba eustachius, telinga tengah, dan mastoid. Kemudian adenoid uh, ini tidak memiliki kripta ataupun uh, kapsul seperti tonsil. Jadi kalau tonsil itu memiliki kapsul, begitu diambil dengan kapsulnya tidak residif. Tetapi adenoid tidak memiliki kapsul sehingga memungkinkan dia residif. Terus? Kesarapan dari nervus 9 dan 10, kemudian vasculorasi adenoid dari arteri palatia ascendant, cabang dari arteri fasialis, kemudian arteri faringa ascendant, cabang dari arteri karotis eksternal, arteri faring cabang dari arteri maxillaris dan arteri cervical ascendant, cabang dari arteri tiroidut inferior. Permukaannya terdiri dari letaknya di perbatasan dari saluran luar dan saluran pernapasan. Jadi epitelnya ada epitel kolumna sudut bersilia mirip dengan epitel penafasan, kemudian epitel squamous stratified mirip dengan kulit kemudian ada epitel transisional di daerah nasofaring itu epitel yang paling banyak ada transisional di mana um, merupakan predileksi juga timbulnya malignansi ya nasofaring and cancer Nah, setelah saya baca-baca beberapa faktor yang berpengaruh terhadap Residivitas dan residu adalah, ada saya bagi dua menjadi faktor pasiennya sendiri, juga faktor teknik operasi yang kita kerjakan. Faktor pasien terdiri dari jenis kelamin, beberapa peneliti menemukan bahwa ternyata ini berbeda. Kemudian usia, kemudian reaksi alergi, monologi, ada komorbid alergi di pasiennya, kemudian kondisi komorbid yang lain, dan pemicu kemudian paparan asap rokok ada peneliti sendiri, kemudian status gizi. Sedangkan teknik operasi salah satu yang berpengaruh adalah kuretase konvensional blind yang yang kita kerjakan seperti biasa itu. Faktor pasien yang pertama adalah jenis kelamin. Ada beberapa peneliti, yaitu Lin dari Taiwan, menemukan bahwa ternyata laki-laki memiliki persentase lebih besar dibanding wanita dengan perbandingan dua banding satu, sedangkan di tempat yang lain dari Arab ya, dari King Abdulaziz Hospital Sarif dan kemana menemukan juga ternyata memang laki-laki lebih besar, lebih banyak daripada perempuan. Alasannya setelah saya baca memang tidak menjelaskan dengan rinci, tapi kemungkinan berhubungan dengan aktivitas di mana laki-laki lebih banyak aktivitas di luar terpapar antigen kalau dia alergi kemudian terpapar bahan iritan sehingga menimbulkan iritasi yang kronik dan menimbulkan residif dari adenoid yang sudah diambil. Kemudian usia, kita tahu bahwa adenoid ini dia tumbuh cepat ya pada saat usia membesar oh, cepat maksud saya sekitar umur 3, 6 atau 7 tahun kemudian dia menetap sampai belasan tahun, setelahnya dia mengecil ya. Jadi apabila usia pada saat adenoidektomi primer sekitar 3 sampai 6 tahun, ini memiliki peluang yang paling tinggi seperti yang dilakukan penelitian oleh Kim MC dan kawan-kawan. Kemudian juga ukuran dari nasofaring pada anak-anak yang kecil sehingga rasio adenoid dengan uh, volume atau kafum dari nasofaringnya itu relatif rasionya lebih besar pada anak-anak. Dan pada saat dia tumbuh, maka kranium itu tumbuhnya lebih cepat dan setelah tujuh tahun anak adenoidnya anak ini menjadi pertumbuhannya lambat sehingga rasionya menjadi berkurang. Maka dari itu, maka apabila dilakukan pada usia dini, sekitar tiga tahun, empat tahun, lima tahun, maka dia setelah diambil tumbuh sedikit aja maka racunnya menjadi lebih besar daripada usia yang setelahnya. Jadi itu dua alasan kenapa uh, pada anak-anak pada umur sekitar itu itu uh, beresiko untuk timbul residif. Di samping juga pada saat umur segitu ring of itu juga aktif sekali sehingga apabila ada sisa maka mudah sekali dia hipertrofi dan hiperplasi Kemudian reaksi alergi. Jadi ada penelitian juga dari Johnson dan kawan-kawan menemukan bahwa eh, pada pasien-pasien yang memiliki alergi ini memiliki risiko untuk dilakukan revisi atau Operasi berulang itu lebih tinggi, ya sekitar 7,1 persen dibanding yang uh, tidak alergi. Jadi pada penderita dengan alergi penurunan ekspresi Foxp3 ini dapat uh, meningkatkan konsentrasi IgE, di mana dengan naiknya IgE ini maka uh, terjadi ketidakseimbangan antara T helper 1 dan 2, T helper 2 yang berkembang sehingga meningkatkan migrasi aktivitas aktivitas sendalitik islofil masal ke jaringan adenoid sehingga menimbulkan risiko uh, residif pada adeno pada adenoid tersebut. Ya, jadi dari penelitian dari Wu Z, C dan seterusnya dan kawan-kawan, ya ternyata mendapatkan juga bahwa rinitis alergi memiliki peran terhadap risiko residivitas dari adenoid yang sudah dilakukan adenoidektomi. IgA juga tinggi, kemudian asma, pasien-pasien dengan asma ternyata juga memiliki risiko yang lebih tinggi daripada yang tidak. Disebutkan di peneliti lain adalah Adanya komorbid dan pemicu. Misalnya di sini adalah rhinosinusitis kronik, obstructive sleep apnea, kemudian otitis media kronik dan otitis media efusi, kemudian ada GERD atau LPR. Jadi ini rhinosinusitis kronik, efusi, otitis media efusi, otitis media kronik, kita tahu juga disebabkan karena adenoid hipertropi atau hiperplasi. Karena besarnya, maka timbul inflamasi, kemudian menutup uh, osteometal kompleks atau menutup tuba estasius. Karena inflamasinya, selain itu juga karena anatominya yang besar, kemudian secara anatomis menutup lubang tersebut, jadi dua jalur melalui infeksi inflamasi ataupun karena anatomi yang besarnya itu yang menutup. Tetapi ternyata ditemukan juga bahwa ini juga terbalik, jadi pasien-pasien yang memiliki. Sebelumnya otitis media kronik, efusi kemudian ada rhinosinusitis kronik itu cenderung lebih mudah tumbuh kembali. Kalau LPR dan GERD itu jelas, jadi LPR itu kan re in, uh, karena reflux asam dan pepsin yang ke atas, kalau sampai ke atas maka menimbulkan reaksi inflamasi di daerah nasofaring termasuk daerah adenoid dan reaksi inflamasi tersebut memicu untuk Ya, adenoid menjadi reaktif kembali kemudian ya tumbuh. Jadi penelitian dari Johnson ternyata mendapatkan bahwa otitis media kronik efusi itu uh, sekitar 26 persen ya yang residip. Kemudian ada osa pun demikian juga. Jadi osa itu uh, tidak harus murni dengan karena adenoid. Setelah adenoidnya diambil kemudian ada pemicu osa yang lain misalnya lidahnya malam pati empat obesitas, ada kelainan maksulofasial, ya, ada web, jadi palatumnya web besar sehingga timbul osa. Maka setelah dilakukan adenoidektomi, maka kemungkinan residitasnya juga lebih tinggi daripada pasien-pasien yang tidak memiliki faktor osa yang lain. Jadi murni karena osanya karena adenoid setelah diambil, maka kemungkinan residifnya lebih kecil dibanding setelah di adenoidektomi ternyata osanya masih ada karena yang lain, misalnya obesitas karena klien maksulofasial atau kelainan yang lain, misalnya eh, lidahnya besar misalnya, malam 44 itu akan menimbulkan risiko untuk residif. Kemudian ada bahasan tersendiri mengenai asap rokok. Jadi ternyata asap rokok ini dampaknya juga cukup besar, walaupun anak-anak tidak merokok, tapi dia mungkin sebagai perokok pasif, jadi Asper rokok dikatakan menurunkan interferon gamma CD18 sehingga menurunkan produksi kemokin di daerah tersebut sehingga menarik sel-sel pertahanan ya, menuju adenoid sehingga terjadi hiperplasi. Rokok juga menimbulkan metaplasi pada epitel pernapasan di daerah tersebut sehingga sel gobletnya jumlahnya menjadi naik, sel epitel siliarisnya turun sehingga terjadi gangguan pada mukosiliar transport kita tahu kalau ini terganggu, maka ada deposit sekret di sana, sehingga mudah sekali timbul infeksi, inflamasi. Kemudian rangsang rokok juga menimbulkan rangsang berulang pada mukosa, sehingga meningkatkan naik tingginya serum IgG dan IgA di daya saliva. Itu juga di, dikatakan dari peneliti Bugoya ini, meningkatkan risiko timbulnya residif. Status gizi. Ya, jadi adalah fakta bahwa dengan adanya obesitas maka adenoid itu cenderung lebih besar daripada orang-orang yang tidak memiliki anak atau anak-anak yang tidak memiliki uh, obesitas. Uh, PSA polison untuknya anak obesitas ternyata didapatkan AHI-nya juga lebih tinggi dibanding anak dengan status gizi normal. Ada peneliti mendapatkan bahwa angka lebih dari 95 persentil pada indeks massa tubuh atau body mass index ini menimbulkan risiko tumbuh kembalinya adenoid. Kurva yang sebelah kiri adalah CDC chart tahun 2000. Ini adalah seperti pengganti KMS ya untuk menghitung ini anak ini kurus, anak ini normal, anak ini obes begitu ya dengan data-data tinggi badan tinggal tarik ke sana kemudian ada usia kemudian bisa diketahui ini uh, Normal atau kurang atau obes ya seperti KMS yang zaman saya waktu di puskesmas 20 tahun yang lalu ya di data kanan tampak bahwa anak-anak uh, yang obes itu jauh memiliki resiko ini ya, yang paling kanan, kurva paling kanan. Ini temuan dari peneliti sel-sel ya. Itu ya ini ya. Ini jauh ya. Obes itu memiliki faktor risiko yang tinggi untuk timbulnya residif. Kemudian teknik operasi juga teknik operasi ini berperan terutama uh, adanya residu. Jadi kalau kita teknik operasinya tidak baik, kemudian blade-nya juga tidak tajam atau tidak menjangkau dari daerah yang paling di atap ya. Maka akan berisiko timbulnya residu. Kita tahu saya dulu waktu PPDS juga mengerjakan kuretase itu menggunakan blade yang konvensional, hanya dikuret, hanya diraba, plan tanpa kita visualisasi dengan uh, endoskopi ya, nasoendoskopi. Jadi dikatakan bahwa dengan blend kuretase tanpa bantuan nasoendoskopi hampir 80 persen itu tidak dapat dilakukan pengambilan secara bersih. Jadi masih ada residu. Ya. Diraba bisa saja diraba, tapi kadang-kadang sulit kalau diraba hanya mengandalkan perasaan tanpa melihat setelah selesai lo pasiennya masih snoring kita endoskopi lo ternyata masih banyak sisanya. Jadi konvensional ini cenderung untuk ber, cenderung berperan pada timbulnya residu. Pencegahannya bagaimana? Tentunya kontrol terhadap faktor pasien. Kalau pasiennya alergi kontrol alerginya terutama alergi adalah faktor pemicu utama di samping faktor pemicu yang lain. Misalnya pasien memiliki riwayat LPR atau GERD ya, LPR kontrol terhadap LPR-nya supaya tidak timbul inflamasi kronik di daerah nasofaring akan menurunkan angka residivitasnya dan seterusnya yang lain misalnya ada riwayat rhinositis kronik, ada riwayat OM, SK OMS dan sebagainya tadi sudah disebutkan di awal. Kemudian pemilihan teknik operasinya. Jadi teknik operasi yang terpilih yang baik, yang bersih itu juga mengurangi angka Residu dan residip. Nah, jadi kalau pasien kita tes alergi kemudian positif, IgE-nya juga tinggi, maka intranasal steroid adalah tempatnya untuk mencegah rekurensi. Ya. Jadi steroid ini memiliki dua efek, efek glukokortikoid sebagai antiinflamasi dan mineral mineralokortikoid. Jadi efek glukokortikoidnya yang diharapkan pemberian glukokortikoid ini memiliki efek limfofilik ya, sehingga menekan jaringan adenoid untuk timbul uh, hipertropi atau hiperplasi ya. dikatakan dari beberapa penelitian ternyata mometason furoat kelihatannya lebih superior dibanding yang lain dalam hal ini untuk menekan reaksi inflamasi akibat alergi dan sekaligus untuk menekan residivitas dari adenoid. Yang lain adalah tentunya adalah tindakan ya operasi, pilihan operasi ini saya sampaikan beberapa alternatif, seperti di Sevlanwar sekarang Dr. Dujo ini seksinya. Kebetulan saya seksinya di BE, Dr. Dijo ini jenderalnya uh, di Faring-Laring di sini. Beliau sudah menggunakan electrocouter suction, jadi dengan bantuan nasoendoskopi, nanti Dr. Duico, ada nya juga nanti disampaikan dengan nasoendoskopi, Kemudian dilakukan electrocauter suction secara a-view, diambil sampai bersih bahkan kalau memang perlu mungkin dengan bantuan itu tujuan nanti menyampaikannya jadi bisa bersih bisa bersih terkontrol perdarahannya kemudian aviu kelihatan ada sisa atau tidak Pilihan lain adalah microdebrider. Microdebrider ini uh, membuang adenoid ya dengan visualisasi yang baik dengan bantuan nasoendoskopi, kemudian diputar dihancurkan sambil disedot ya nyedot massa yang dihancurkan sekaligus untuk juga menyedot darah yang keluar kemudian ditampon ini juga pilihan yang baik dibandingkan dengan adenoidektomi menggunakan konvensional secara blind kemudian ada juga pakai coblation nah coblation ini dikatakan uh, kurang membakar ya cold ablation uh, asal katanya dari cold ablation cold ablation jadi uh, tidak terlalu membakar ini juga pilihan selain yang terakhir adalah radio frekuensi radio frekuensi di kita ada juga tapi blade hanya untuk tonsilektomi blade untuk adenoid kelihatannya tertinggal atau belum diusulkan nanti mungkin bisa juga pilihannya adalah menggunakan radio frekuensi dengan blade yang khusus Ya, demikian itu tadi adalah sekilas pemahaman yang saya dapat mengenai residu dan residif, beserta juga cara mencegah residu dan residif. Mungkin nanti Dokter Dijo sebagai pemegang seksi laring-faring bisa menjelaskan jauh lebih detail. Saya kembalikan ke Dr. Suhartono sebagai moderator. Terima kasih. Ya, oh, ternyata Dokter Hendradi lebih cepat selesainya ini. Lebih cepat, lebih baik. <laughs> ya, terima kasih Dokter Hendradi atas pemaparannya. Jadi, why residif, ya kan? Uh, Ada netektemi, kenapa mesti residif? Tadi sudah disampaikan oleh Dokter Hendradi. Ada banyak faktor ya tadi, ya. Banyak sekali pengetahuan di situ, ada banyak faktor kenapa bisa residif. Dan eh, ini akan dilanjutkan, case report. Jadi satu case report, tapi sebelum eh, dokter Jujo menyampaikan paparannya, saya akan bacakan kurikulum VT-nya. Ini juga Dokter Jujo ini ada fotonya. Oh, ini kalau tidak salah di Kopiti ya ini fotonya kalau tidak salah Malang ya. <gih> Nama Dokter Muhammad Jujo Murjio spesialis THTKL konsultan FJCS lahirnya di Kota Magetan ini Jawa Timur ya paling apa paling barat. Magetan 31 Mei 1975 nomor handphone ada email terus kemudian riwayat pendidikan beliau lulus pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya lulus tahun 2000 kemudian melanjutkan 2008 sampai 2012 spesialis satu ilmu kesehatan THTKL di FKUB Fakultas Dokter Universitas Brawijaya. Beliau sebagai konsultan laring paling dari Kolegium IKTHTKL tahun 2017. Dia pekerjaan pernah bertugas sebagai dokter PTT di Rumah Sakit Tentara Supraun Malang. Tapi bukan tentara ini dokter Jujo ya. Mungkin enggak kesampaian. Di sersi ya. Disersi, ya. Berikutnya beliau juga sebagai staf di Departemen Ilmu Kesehatan THTK LRH Dokter Rumah Sakit Syaflan Warmalang, di bidang Divisi Laring-Faring. Nah ini bidangnya Dr. Jujo memang, tentang adenodoktomi tadi sudah disampaikan. Uh, saya kira tidak perlu panjang lebar, mungkin nanti akan lebih banyak diskusi. Dokter Duyjo ini akan menyampaikan suatu laporan kasus beberapa waktu yang lalu. Beliau menangani suatu pasien dengan adanya tapi nanti mungkin lebih jelasnya oleh dokter Duyjo. Moga dokter Duyjo bisa menyampaikan paparannya. Tadi waktunya dokter Jadi cepat, dokter Jadi punya waktu lebih banyak berarti ini. Ya, silakan, dokter Duyjo. Moga, terima kasih, Dokter Sertono. Yang saya hormati guru-guru kami, kemudian para senior dan teman sejawat lainnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Uh, memang, operasi adenoid itu gampang-gampang susah karena terus terang saja, uh, kebanyakan kita mengucapkan secara blind, sehingga risiko untuk terjadinya residif atau rekan akan jadi lebih besar, sehingga uh, saya. Mencoba rata uh, laksana atau menangani pasien secara endoskopi dengan uh, yang nanti yang kita saya pakai adalah dengan uh, koter counter uh, Selain itu mungkin karena agak kesulitan juga dengan adanya kontra uh, deviasi septum sehingga nanti ada selain elektrokoter yang saya pakai juga dengan bantuan dengan pikasli untuk mengambil sisa-sisa dari adenoidnya. Ya, definisi dari adenoidektomi sendiri merupakan suatu tindakan pengangkatan adenoid. Sini pengangkatan adenoid di sini dapat dilakukan dengan atau tanpa konselektomi. Ya, untuk evaluasi adanya hipertrofi atau hiperplasi adenoid sendiri, yaitu bisa dari keluhan dari pasien, yaitu yang yang sering bernafas lewat mulut, kemudian suara mendengkur atau sampai terjadinya sleep apnea -no syndrome, kemudian ada juga bisa mengeluhkan adanya hiponasal speech atau suara sengong. Selain itu juga ada muncul keluhan-keluhan yang tidak spesifik, yaitu berupa pilek, adanya postnasal drip maupun batuk yang kronis. Dan pada anak-anak biasanya juga kita temukan adanya Uh, gambaran fase adenoid yang pertama yang itu yang perlu kita evalu, uh, evaluasi adalah adanya obstruksi minimal dengan menggunakan linuskopi anterior pada anak-anak kadang uh, dengan endoskopi anterior dengan lebih hidung agak kesulitan sehingga kadang membutuhkan alat uh, yang tidak uh, apa alat ya, yang lain, lain seperti penggunaan otoskop bisa kita gunakan untuk evaluasi uh, darah kapumulasi atau dengan menggunakan spekulum telinga yang besar. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk membedakan apakah sumbatannya itu terjadi akibat obstruksi di daerah kapumulasi apa karena adanya hipertrofi dari adenoid sendiri. Kemudian juga evaluasi palatalnya ini untuk memastikan apakah adanya sumbing pada submukosa, kemudian lihat juga evulanya, atau juga bisa terjadi regurgitasi pada hidung yang karena pada tindakan adenoidektomi sendiri biasanya salah satu komplikasi yang bisa terjadi adalah terjadinya insuffisiensi dari velopharyngeal. Dan evaluasi adenoid sendiri bisa kita lakukan dengan pemeriksaan radiologi yaitu dengan pemeriksaan radiologi atau ronsen skala lateral dengan fokus dari adenoid atau soft tissue Kemudian bisa kita menggunakan nasolat faringoskopi, endoskopi maupun fluoroskopi video. Ini dari perusahaan endoskopi, biasanya yang kita uh, dengan endoskopi kita bisa melihat derajat dari pembesaran adenoid, di mana uh, dibagi menjadi empat derajat, yang yaitu terhadap uh, lekatnya adenoid pada daerah sekitarnya. Pada geris satu ini biasanya masih belum menempel pada sekitarnya, tetapi pada grade 2 dia sudah menempel pada daerah torus tubarius. Sedangkan grid yang ketiga, selain pada nempel pada torus tubarius, dia juga akan menempel pada daerah pomer. Kemudian yang grid keempat, eh, selain menempel pada torus tubarius, pomer juga melekat ya. Ya, ini eh, dengan dengan foto fotopolos biasanya dengan posisi foto eh, fotopolos cervical dengan posisi lateral yaitu dengan soft tissue ini untuk kan, eh, bisa membantu kita untuk menegakkan adanya hipertrofi dari adenoidnya apabila pengurusan endoskopi tidak bisa kita lakukan. Karena pada kasus anak-anak yang lebih kecil, biasanya anak-anak tidak kooperatif, sehingga tidak mungkin kita lakukan tindakan endoskopi secara sadar. Tapi kalau pada saat setelah pembiusan, mungkin bisa kita evaluasi dengan endoskopi juga. Ini beberapa metode untuk mengukur besaran adenoid, yaitu yang kita nilai adalah ketebalan adenoidnya dan presentasi dari sempatan jalan nafasnya. Ini ketebalan adenoid yang kita ukur adalah uh, jarak tegak lurus antara garis frontal occipital ya kita tarik garis frontal occipital kemudian kita buat garis tegak lurus dari tuber keleparingnya menuju ke basis kranii kemudian kita nilai uh, tonsila ukuran dari tonsila paring atau adenoidnya terhadap ukuran de, tup, uh, basis kranii terhadap soft palate nya nanti berapa persen pembesarannya. Kemudian kalau persentase oklusi jalan nafasnya eh, inilah dinilai adalah rasio tebalnya adenoid, yaitu dengan jarak dari tubuh ke faring ke basis kerani ke permukaan superior dari palatumolnya. Ini klasifikasinya, biasanya grade 1, apabila besar adenoidnya kurang dari 25% persen, dari jalan nafas nasofaring, grade 2, 25-50%, persen, kritiknya 50 sampai 50-75%, dan apabila lebih dari 75%, kita katakan grade-nya adalah grade 4. Ini gambar A, ini merupakan uh, pembesaran atau ketebalan dari adenoid, yang diukur menurut kriteria Johansson. Kemudian uh, yang B ini adalah A, yang rasio adenoid dan luasnya uh, jalan nafas, yang diukur untuk mengetahui selain pembesarannya berapa persen juga menilai sisa dari aliran nafasnya sendiri. Ini yang biasa digunakan yaitu menurut kohen, konak yang kita ukur adalah uh, R kolomnya adalah sisa dari adenoid dengan soft palatnya dan dibandingkan dengan mm, Tebalnya dari sekeleletnya, jadi apabila uh, ukurannya lebih atau sama dengan satu, maka dikatakan besarnya adenoid kecil. Tapi kalau uh, antara 0,5 sampai 1, maka dikatakan ukurannya medium, dan apabila kurang dari 0,5 dikatakan ukuran adanya besar. Selain itu, untuk menilai sisa ddrb-nya, biasanya kita ukur menurut kriteria makna marah yaitu apabila sisa rw nya sebesar e, lebih dari 5 mili maka dikatakan tidak terjadi obstruksi jalan nafasnya tetapi kalau kurang dari 5 mili maka dikatakan terjadinya e, obstruksi jalan nafas. Ya ini selain e, dengan pemeriksaan tadi lain dengan endoskopi dan foto lateral, bisa kita lihat dengan uh, CT scan. Yang ini gambar CT scan yang dibandingkan dengan pengurusan uh, dengan endoskopi. Uh, saya lanjut mengenai indikasi dari adenektomi sendiri yaitu uh, adenektomi biasanya diindikasikan pada kasus-kasus terjadinya hipertrofi adenoid yang menyebabkan gangguan tidur seperti tidur tidur mendengkur, bernafas melalui mulut atau bahkan sudah terjadi sindroma sleep apno, atau sudah mengalami abnormalitas dalam bicaranya. Kemudian dikasih yang lain karena faktor infeksi yaitu adenoiditis yang bisa menyebabkan komplikasi seperti terjadinya rinositis akut yang rekaran, kemudian rhinosinusitis kronis terutama pada anak-anak maupun komplikasi ke telinga yaitu menjadi otitis media yang regaran selain itu juga eh, terjadinya gangguan dari pertumbuhan gigi atau maloklusi gigi karena dengan eh, tindakan operasi adinekomi ini nah namanya anak akan terbiasa nafas, lagi maka eh, pertumbuhan dari giginya atau fasilitas adenoidnya akan menjadi lebih baik dibandingkan apabila tidak ditangani beberapa ya, kontraindikasi yang bisa terjadi yaitu sementara kondisi kontraindikasi adenoidektomi yaitu pada kasus-kasus ris dengan risiko tinggi terjadinya pembiasan umum kemudian kelainan darah seperti hemofilia, diskresi darah maupun anemia tapi eh, kondisi ini biasanya bisa ditangani sebelum tindakan operasi ya, apabila sudah dapat ditangani maka eh, bisa dilakukan tindakan operasi dan itu yang menjadi pertimbangan lain adalah adanya uh, cleft palat palate atau kelainan kraniofasial. Karena pada kondisi-kondisi ini selain mengganggu dari fungsi tubuhnya juga nanti biasanya juga akan uh, terjadi gangguan insufisiensi dari velofaringnya. Ini pemeriksaan penunjang sebelum operasi, yaitu pemeriksaan laboratorium darah secara rutin kemudian bisa dilakukan bleeding time atau clotting time, atau bisa diganti dengan uh, protein time maupun APTT. Kemudian kalau perlu bisa dilakukan perusahaan kultur terhadap spek tenggoroknya pada kasus-kasus yang infeksinya tidak uh, sulit diatasi. Kemudian perusahaan yang lain bisa dengan rhinopharyngoscopy atau laringoskopi, kemudian asidoskopi, kemudian foto kepala uh, dengan proyeksi AP maupun lateral dengan sentrasi adenoid dan apabila diperlukan juga uh, pada kasus-kasus yang curiga adanya uh, sleep apnea syndrome maka bisa dilakukan pemeriksaan polisomnografi. Uh, pemeriksaan yang lain tergantung dari kondisi maupun usia. apabila usianya lebih dari 35 tahun maka kadang perlu dilakukan perusahaan rontgen dada maupun kaki Tapi pada kasus-kasus yang sekarang mungkin rontgen dada menjadi kewajiban karena untuk screening corona juga. Ini masuk ke laporan kasus. Ada anak laki-laki usia 12 tahun yang keluhan utamanya itu tidur berdengkur dan sering bangun gelagapan saat tidur. Ini dari anamnesia, pasien sering tidur berdengkur dan terlihat bernafas lewat mulut dan kadang disertai dengan bangun gelagapan sejak tiga bulan yang lalu. Pasien juga sering dikatakan mengantuk pada saat aktivitas ringan seperti duduk, membaca dan menonton televisi selama 30 menit. Juga pasien sering mengantuk saat uh, duduk diam, misalkan sambil menunggu pesanan makanan, dia sering mengantuk, kemudian tertidur apabila sudah naik mobil, kemudian sering tidur tertidur saat rebahan di sofa saat siang hari, tapi pasien tidak mengatur saat diajak berinteraksi dengan gurunya di sekolah. Dan juga biasanya kadang e, tertidur sudah makan siang. E, keluhan yang lain yaitu adanya pilek dan bersin bersin yang disebabkan e, karena masuk ke ruangan yang berdebu. Kemudian keluhan ini tidak mengganggu aktivitas dari pasiennya dan juga adanya keluhan hidung buntu tidak ada mimisan maupun penurunan pengiduan. Ini ada riwayat sebelumnya, pasien sudah dilakukan tindakan operasi adenotonsilitis kronis, dengan riwayat adenotonsilitis kronis, sehingga sudah dilakukan tindakan operasi pada satu tahun yang lalu. Setelah dilakukan tindakan operasi, keluhan tidur mengeroknya membaik atau menghilang selama 9 bulan, kemudian tiga bulan terakhir ini muncul kembali. Kemudian dilakukan tindakan lagi, Uh, bulan September akhir bulan September kemarin tindak dilakukan tindakan adenektomi. Hewat alergi obat tidak ada, alergi makanan juga tidak ada, hewat asma pada pasien juga tidak ada. Ini dari pemeriksaan ESS-nya, uh, ini sebelum dilakukan tindakan operasi yang kedua, belum dilakukan adenektomi, Dapatkan skor dari ESS-nya sebesar 11. Dan setelah operasi adenokromi yang kedua tadi, skornya menjadi menurun, yaitu menjadi 9. Ini perusahaan fisik pada bulan Oktober kemarin. Di sini masih baik. Tadi dan tanda-tanda kita -tanda juga tidak ada kelainan. Jadi di sini yang didapatkan adalah berat badannya Eh, yang ternyata dari pemeriksaan PMI-nya dikatakan obesitas 26,3 ini status lokalisnya, telinga hidung dalam batas normal, tenggoroknya malam 44, paringnya normal, dan tonsilnya karena sudah dilakukan tindakan pengangkatan tonsil maka T0, T0 ini perusahaan ronsen lateralnya ini eh, yang pertama ini sebelum operasi yang pertama ya belum operasi yang pertama ternyata didapatkan pembesaran adenoid menurut kohen konaknya sebesar 0,3 dan ternyata menurut kohen konak dikatakan adenoidnya juga membesar sehingga simpulkan yaitu terjadinya pembesaran adenoid disertai dengan obstruksi jalan nafas dengan foto skala lateral yang kedua ini yaitu pada bulan Februari Tahun 2020 dikatakan eh, pembesaran adenoidnya menurut konak-konaknya yaitu 0,2 dan dikatakan eh, tampak pembesaran adenoid dan disertai pembesaran atau disertai obstruksi jalan nafas. Ini nasi Sebelum operasi yang pertama didapatkan eh, it's, uh, Ya, dari send ini sebelum operasi yang pertama dikatakan eh, terjadinya pembesaran adenoid ini yang sebelah eh, kiri ya. Ini sudah menempel ke torus tubarius dan sudah masuk ke koana kalau dikatakan menjadi parik empat ya. Ini yang sebelah kiri juga gitu sudah menekan pada torus tubarius, masuk menempel pada septalitnya juga pada komornya. Gak dikatakan parik 4 kanan kiri. Ini yang sebelum operasi yang kedua gak dikatakan adenoidnya sudah menyentuh kanan kiri menyentuh pada homer, kemudian pada terus tubaris dan palatumnya dikatakan sekitar parik 4. Ini bisa tambahan tes alergi. Dikatakan didapatkan alergi positif terhadap debu rumah dan uh, pemeriksaan sebelum operasi yang pertama dikatakan AHI-nya 21,11, yaitu tergolong, tergolong uh, osa derajat sedang. Jadi dari diagnosis pasien ini dikatakan hipertrofi adenoid yang residif, osa derajat sedang, dan bahkan alergi persisten yang ringan. Ya, penentang laksanaannya dilakukan adenektomi. Jadi sudah dikatakan pada kasus-kasus yang Resitive atau Recurrent, eh, disarankan penggunaan bisa electrocutter, kemudian completion maupun eh, microdefractor. Eh, pada kasus ini saya pilih itu eh, pakai menggunakan electrocutter karena eh, electrocutter ini tidak memerlukan alat yang khusus yang mungkin untuk eh, tutor, tutor yang lain bisa pengadaannya karena alatnya juga lebih murah kalau mesinnya counter pastinya di setiap rumah sakit punya cuman mungkin kita hanya perlu uh, suction plate nya ya, tadi ya tapi kalau pakai compression butuh alat yang khusus dan risikonya uh, harus kita bengkok-bengkokkan sehingga kalau pakai Koplesen biasanya akan cenderung atau mempermudah terjadinya obstruksi, dan itu yang nah, sumbatan dari sarsennya sehingga akan mempercepat rusaknya dari alat koplesen tadi. Dan guru depreder juga memerlukan alat yang khusus yang mungkin di beberapa rumah sakit tidak tersedia. Tidak mau, eh bitunya. Enggak maaf, video. deh. Hmm. Terima kasih, Pak. Hmm. Oh. Huh? dimatiin dulu, Dok, supaya bisa nge dok. Kan. Oh, enter dimatiin dulu ya. Ya ini, uh, sebelumnya, uh, sebelum saya lakukan uh, menggunakan elektrokoter, kemarin kita, saya coba menggunakan adenotum atau kuret dari adenoid, ternyata uh, dengan kuret adenoid itu, adenoidnya tidak bisa masuk ke lubang dari adenotumnya, sehingga itu mungkin yang menyebabkan kenapa pada kasus ini, dua kali dilakukan tindakan kuretase ternyata eh, residif ya karena kalau dengan kuretase itu ternyata bagian adenit bagian koana posterior maupun pada daerah yang tersembunyi dekat dari ter, terus tubaris biasanya akan masih menimbulkan sisa sehingga bisa kemungkinan terjadi e, muncul lagi sehingga kemarin kita lakukan e, menggunakan elektrokoter ya yeah, gini. Ketemu. Oh, yang ini kita bakar ya bertahap dia yang sebelah kiri dulu yang kita bakar karena memang ruangnya cukup luas sehingga antara endoskopi maupun elektrokotornya bisa masuk secara bersamaan. yang bawah ini uh, di tengah itu eh uh, tampon Mas masuf -masuf karena sebelumnya kita coba lakukan kuretase dan bersihkan <tosan> menggunakan elektrokauter. ya keuntungannya selain elektrokoter ini selain perdarannya juga minimal sehingga pandangan kita juga akan masih tampak jelas kalau kita pakai eh, konvensional biasanya eh, perdarannya juga akan banyak terjadi sehingga akan mengganggu pandangan kita meskipun kita menggunakan asidoskopi. yang sebelah kanan terlalu sempit ya sisa-sisa yang tersembunyi di dekat saluran tuba. saya kita bersihkan. Kita ambil dengan pikir ini perangkat terangkat semua, ya, bersih. Tinggal menghentikan perdarahan aja. teknik operasi yang kami lakukan kemarin. Terima kasih Saya kembalikan ke moderator. Baik, uh, tes uh, uh, ya. Oke, okay. terima kasih Dokter Dwijo Murdio tentang paparannya. Uh, jadi untuk semua Partisipan, mohon e, bisa mengisi presensi untuk acara ini dalam rangka untuk mendapatkan sertifikat. Memang kemarin waktu mendaftar sudah e, artinya menyampaikan namanya, tetapi mohon yang hadir di sini untuk supaya dapat sertifikat juga mengisi form Google Form presensi. Google Formnya berada di. Room chat itu sudah disampaikan oleh admin kami Mbak Cucu itu ya, tadi sudah disampaikan monggo diisi google formnya untuk presensi. Terima kasih Dokter Cucu ini tadi disampaikan teknik operasi salah satu lah salah satu operasi untuk adenodektomi pada pasien yang sudah diadenodektomi tapi masih residif begitu ya Dokter Cucu ya. Iya. Yeah. Ya, yeah. uh, memang saya lihat banyak perkembangan operasi. Dulu waktu saya masih sekolah, kita ada operasi tonsilektomi untuk tonsila palatina dengan sluder guillotine. Terus pakai diseksi. Sekarang ada lagi plasma surgery, ada lagi radiofrekuensi. Nah, ini adenoidektomi dengan elektrokoter perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknik operasi sangat eh, sangat eh, ya dinamis ya. Eh, ini tadi disampaikan oleh Dr. Jito. Ini ada beberapa di room chat ada beberapa pertanyaan. Saya lihat ada dua pertanyaan yang hampir mirip dari Dr. Bea ini BPDSF.TFLB dan oh Dr. Irin spesialis TKL. ini mirip pertanyaannya saya bacakan untuk dokter Hendradi kayaknya tadi disampaikan oleh dokter Hendradi masih eh, ada ya dokter di sini ya tadi disampaikan oleh dokter Hendradi bahwa salah satu penyebab residiv hipertrofi adenoid adalah karena LPR kira-kira seberapa besar atau seberapa banyak anak-anak yang mengalami residiv ini menderita LPR. Maksudnya berapa banyak anak-anak bisa menderita LPR? Dan Dokter Bia menanyakan bagaimana mencegah apakah LPR pada anak-anak ini tata laksananya sama dengan orang dewasa? Moga Dokter Hendradi. Ya terima kasih Dokter Irin ini, muji saya Dokter Irin. <l dış> Jadi anak-anak itu harus dibedakan itu refleksnya atau Gastroesophageal nya itu fungsional atau patologis ya, ada dua jenis. Karena kita tahu anak-anak itu kalau bahasa Jawanya itu adalah gumoh itu ya, gumoh itu ada tahapan di mana itu adalah kondisi uh, fisiologis dan patologis. Kondisi fisiologis gumoh atau reflux itu sering terjadi pada awal-awal bulan ya, awal bulan pertama satu bulan, kemudian menurun terus sampai usia satu tahun dan biasanya setelah satu tahun itu menjadi jarang atau sampai umur dua tahun itu sudah tidak tidak reflux lagi tidak gumoh kalau bahasa Jawa itu gumoh ya kenapa itu gumoh terjadi atau reflux fisiologis terjadi pada bayi terutama pada satu tahun pertama satu bulan pertama dikatakan satu bulan pertama itu karena memang uh, lower esophageal sphincter-nya belum sempurna nah Uh, apakah itu menimbulkan patologi atau tidak itu sebagian besar tidak menimbulkan uh, suatu hal yang patologis kecuali itu berlebihan itu bisa menimbulkan suatu komplikasi misalnya esofagitis kemudian aspirasi pneumonia kemudian yang paling berat adalah kalau gumohnya itu patologis maka timbul gangguan tumbuh kembang jadi makan yang masuk banyak yang keluar ya ada gagal tumbuh kembang karena sudah berlangsung berlama-lama. Uh, apakah itu menim bisa menimbulkan adenoid hipertropi? Adenoid hipertropi yang dimaksud pada penelitian siapa tadi Johnson kalau nggak salah itu adalah anak-anak yang besar di atas tiga tahun ya. bukan umur satu bulan atau satu tahun pertama jadi reflux yang terjadi pada anak besar ya bukan pada bayi kalau bayi cenderung fisiologis atau gumoh kalau bahasa Jawanya penanganannya bagaimana penanganannya adalah bisa e, melalui pola makan gaya hidup misalnya anak e, kalau yang agak besar mungkin cairannya lebih padat agak kental ya cairan kental supaya tidak timbul reflux atau posisinya dia head up ya posisi head up dengan volume kecil tapi frekuen jadi sering tapi kecil. Makin nanti makin dewasa kan maka volumenya makin besar dan frekuensinya makin sedikit. Ya, kalau anak kecil kita tahu kalau nyusu ya tiap tiga jam sekali sampai tengah malam juga bangun nyusu tiga jam tiga jam frekuen tapi volume kecil. Kemudian setelah menyusu jangan ditidurkan. Jadi jangan tidur, jangan apa, jangan jangan menyusu terus tidur. Kalau <tuh>. Yang lain itu sebelum tidur menyusu dulu. <laughs> Jadi ini jangan minum terus tidur, maka timbul reflux nanti. Jadi gaya hidupnya, pola makannya diatur yaitu tadi frequent tapi kecil volumenya, kemudian agak kental dan seterusnya. Pola makan, gaya hidup dan terakhir adalah eh kok terakhir. Kemudian kalau memang perlu eh, dengan medikamentosa bisa diberikan H2 ya reseptor H2 itu kemudian bisa uh, antasida atau disebutkan juga PPI itu bisa diberikan kalau memang ada patologis ya reflux patologis pada anak. Kemudian terakhir adalah uh, penanganan komplikasi tentunya kadang-kadang timbul komplikasi pneumonia kemudian kalau yang berat bisa struktur atau kalau berat banget ya gangguan tumbuh kembang kalau berlangsung lama kalau dia gumoh terus-terus yang patologis ya jadi mungkin dari saya seperti itu. Jadi pada penelitian tersebut adalah yang besar. Kalau anak umur satu tahun ke bawah biasanya refleksnya refleks yang masih cenderung fisiologis ya. Jadi dibedakan refleks fisiologis dan patologis. Terima kasih jawaban saya. Moga membantu. Mungkin Dokter Mamat bisa nambahin. Oh ya. Apa ada tambahan Dokter Dwijo? Oke, okay. terima kasih. Uh, suaranya kurang sehingga bisa kemungkinan mungkin suaranya bisa dikasih ya. suaranya sayup saya, saya. Nah, nah, ya. nah. Asi kecil kecil. Kecil kecil. Ya. Eh uh, memang pada kasus-kasus di mana RPS ini kalau sampai bisa naik sampai ke daerah asapari sehingga ada kemungkinan bisa terjadi iritasi dari eh uh, adik sendiri. Sehingga juga ya akan terjadi inflamasi pada duit, kemudian ada satu jadi diklamasi besar, itu. Apalagi, Apalagi pada kasus-kasus di mana adanya kasus yang mengalami obesitas, sehingga risiko terjadi uh, reflux akan jadi lebih besar karena tekanan abdomen akan jadi lebih tinggi. Ya, yeah. itu gitu. Gitu yang saya tambahkan. Ya, gimana dokter Bea? Dokter Bea mengenal gumoh enggak? Kalau orang Jawa pasti tahu. <laughs> ya, tidak ada keren tadi tadi ya. Oke, terima kasih dokter Hen, dokter Jujo. Ah, ini ada chat yang lain ini dari dokter Adit. Dikatakan izin bertanya, bagaimana cara memastikan ada dengan kuretase itu apakah benar-benar bersih atau tidak sehingga ya residif itu tidak terjadi bagaimana cara memastikan itu pertanyaannya dokter dan bisa ya. dokter bisa monggo ya, memang kalau kita ingin mengetahui apa yang kita kuret sudah bersih pada kita bisa melihat secara adil Nah, ketika melihat secara abu itu, pastinya kita memerlukan uh, pemeriksaan yang secara uh, langsung, yaitu mungkin dengan pemeriksaan dengan endoskopi. Ya, kalau berarti dengan endoskopi atau lain itu, pastinya kita kita tidak bisa pastikan apakah jenis yang kita lakukan kulit itu sudah bersih atau masih ada sisanya. Apalagi pada kasus-kasus uh, yang besar dengan kulit pastinya Kemungkinan terjadi sisa adenoid akan jadi lebih besar, ya terutama pada daerah-daerah yang tersembunyi yaitu pada daerah uh, koina posterior maupun pada daerah sekitar uh, saluran tubanya sehingga itu yang mungkin yang bisa menyebabkan terjadinya uh, kekambuhan. Ya untuk memastikan ya kita harapannya menggunakan endoskopi secara langsung, ya baik e, kalau plan biasanya kan kita pakai bisa pakai perabaan bisa palpasi atau biasanya kita pakai suction kateter kita masukkan ke rongga hidung kemudian kita lihat apakah suction kateter yang kita masukkan dari hidung bisa tampak atau ada tahan, tahanan apa enggak ke, masuk ke darah masuk paring urufaring. kalau itu enggak ada tahanan ya bisa kita, kita katakan mungkin koretase yang kita lakukan cukup bersih tapi untuk memastikannya sampai benar-benar Pasti ya harus dengan diskopi untuk lihat secara pastinya, secara jelas. Oke, itu yang ya, saya menanggalkan. <laughs> Mau ditambah dokter Hen? Cukup? Iya. Uh, Oke, okay. saya lihat memang uh, dulu waktu kita, ya yes, zaman sekarang juga sering waktu Operasi ada dengan kuret kita pastikan dengan tan sebelum endoskopi ya kalau belum ada endoskopi e, jari tangan ini masuk ke sana atau bahkan pakai kateter ya pakai suction maaf makanya ada joke dari beberapa teman-teman itu bilang hebat dokter THT itu. Dokter THT bisa operasi tanpa melihatnya dan <laughs> nedektomi tanpa dilihat. Tapi zaman sekarang alat sudah lengkap ya kan? Kita tadi disampaikan dokter Jujo, oh kita punya alat endoskopi. Jadi setelah operasi kuret kita bisa gunakan alat itu untuk melihat. Begitu dokter Jujo ya, supaya ya, iya, artinya kalau, uh oh, ternyata masih ada sisa ya kenapa tidak kita kuret lagi bagian yang sisa itu begitu ya iya iya terima kasih dokter Jujo ini juga ada pertanyaan lagi dari dokter Julian nah ini mengenai alat ini adenedoktomi kan tadi disampaikan dengan banyak alat ya tapi yang ditanyakan dari mikrodebrider dan electrocauter, dua prosedur ini mana yang menurut dokter paling bagus untuk mencegah residif? Ya, yang kita gunakan ini sama saja. Yang penting kita bisa membersihkan sampai bersih tanpa ada sisa. Cuman uh, perbedaan alat yang kita gunakan itu biasanya uh, efek yang diterima oleh pasien. Mungkin dengan elektrokauter, karena selain Efek panasnya mungkin itu yang menyebabkan timbul rasa nyerinya lebih hebat dibandingkan dengan yang breaker Kita rasa uh, efek samping nyerinya aja yang mungkin yang muncul. Tapi kalau untuk bisa pastikan atau mencegah supaya risiko pandanya ya harus kita pastikan yang kita ambil benar-benar sampai bersih, seperti itu, tanpa ada sisa. <laughs> Kalau untuk di daerah mungkin kan elektrokoter sudah ada, mungkin tinggal nambah beli belitnya saja, ya. Tetap di Iya. Jadi tinggal belikan elektro nah. elektrokoter saksennya aja, tinggal naik cepat. Ya. ya. Nah, gitu. itu juga, Saya kira. Ya. Juga, banyak yang punya. Ya, kalau belitnya aja, mungkin pengadaan dari rumah sakit juga banyak di ACC karena harganya yang juga enggak terlalu mahal, paling sekitar tujuh ratus ribuan satu tujuh ratus ribu beli sendiri ini ya, 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 ya. ya. kan masing-masing ya, ya, ya. rumah sakit elekt elektrokotar itu pasti ada tinggal nambah ya Oke, ya, terima kasih Dr. Jujo. jadi yang penting selain alatnya canggih ya bagaimana kita dapat menggunakan alat itu ya dokter ya artinya alatnya canggih nggak bisa gunakan ya sama aja jadi kita harus berlatih. Semakin nanti di masa depan ada alat yang baru, ya latihan lagi alat yang baru itu. Ada yang baru lagi. Begitu. Oke, ini ada lagi pertanyaan ini kelihatannya untuk Dokter Hendardi ini dari Dokter Rifki Mauli. Izin bertanya untuk pencegahan residu hipertrofi adenoid dapat diberikan intranasal steroid Berapa ini dosisnya dokter untuk mencegah itu dan berapa lama dok? Ya jadi uh, habis pasca nanti dokter bisa nambahkan. Jadi pasca adenoidektomi tentunya ada uh, luka yang terbuka. Jadi luka yang terbuka ini diharapkan dia sembuh dulu kira-kira dua minggu sampai satu bulan setelah betul-betul kita naso itu tidak ada luka dan tidak ada komplikasi infeksi maka diberikan kortikosteroid uh, ya bisa diberikan yang kita biasa menggunakan mometasen furoat ya so neck dua kali semprot dua kali dua dua kali pagi dua semprot malam dua semprot ya kemudian selama kurang lebih dua bulan Uh, kemudian tidak bring off. Kemudian jangan lupa bahwa penanganan alergi itu tidak hanya kortikosteroid intranasal, tetapi yang paling penting adalah nomor satu avoidant hindari. Uh, kalau di sana ada fasilitas bisa melakukan tes alergi atau skin prick test ya, atau pakai IgE spesifik Kita tahu nanti apa saja yang harus dihindari itu yang paling penting jadi bukan steroidnya terutama untuk kontrak alergi, alerginya tapi avoidant. dari apa yang positif sebisa mungkin dihindari sambil kortikosteroid nanti pelan-pelan akan kita hentikan kemudian ada anjuran juga olahraga ya olahraga pagi katanya secara signifikan apabila dilakukan rutin dapat menurunkan insiden kekambuhan atau meningkatkan kontrol terhadap kekambuhan alerginya. Jadi tidak hanya satu itu saja, tapi yang paling penting untuk penanganan alergi adalah avoidant, menghindari pencetusnya. Tentunya sesuai data dari tes skin prick test atau IgE spesifik itu nanti bisa kita tahu apa saja yang harus dihindari. Jawaban saya seperti itu. Mungkin Dr. Dijo sampai. Oke. Okay. Ada tambahan Dr. Jujo. Ya, yang ya, terdapat memang faktor pencetusnya. Jadi, duitnya itu karena alergi, eh, ya mungkin dengan pemberian internasa tiroid sangat eh, bermanfaat untuk mencegah supaya tidak muncul lagi. Tapi yang perlu diingat, apakah ada faktor-faktor lain yang bisa menjadi pemicu terjadinya eh, pertambuhan. Itu yang juga harus juga itu ya, ampun ya terima kasih terima kasih semakin siang semakin wow, banyak ini chatnya dokter Hendi sama dokter ya, artinya apa yang disampaikan tadi cukup menarik Wah, ini masih ada empat atau lima chat yang belum saya baca ini oke saya lanjutkan dari dokter Rio untuk elektrokauter ini ya. Kendala-kendala apa yang perlu diperhatikan sebelum kita ke, pada saat kita mau melakukan adenektomi supaya ya kalau pakai elektrokauter itu wis yakin sih tidak akan residif gitu. Mungkin ada apa kunci-kuncinya, clue-cluenya gitu, Pak. Ya Kalau kita lihat jenisnya dari elektrokauter sendiri kan setahu saya memang satu jenis seperti uh, blitnya kotor-kotor pada umumnya ya, tapi ini khusus untuk yang elektro-kotor, satu jenis saja yang saya tahu, dan memang e, untuk bersihkan adenoid kan bisa lewat hidung, atau juga bisa dari rongga mulut, kalau kita melakukan elektro-kotor, sehingga dengan elektro-kotor ini, ujung dari elektro-kotor bisa kita bengkokkan menyesuaikan dari alur dari nasofaringnya atau adenoid yang akan kita capai. Memang dengan elektrokotor ini eh, biasanya setelah membakar kadang nggak menutup kemungkinan terjadi eh, sumbatan dari elektrokotornya sehingga kadang harus sering kita eh, keluarkan kita bersihkan supaya saksinya juga berguna. Yang jadi nah, memang pada eh, kalau musikanya lewat hidung, kalau memang rongga hidungnya sempit, terus terang aja akan kesulitan karena kita memasukkan endoskopi bersamaan dengan elektrokotar karena elektrokotar itu ukurannya lebih besar daripada nasi endoskopi yang kita pakai sehingga kalau itu tidak bisa lewat rongga hidung ya mungkin pembersihan dari rongga mulut yang mungkin bisa kita kerjakan. tapi kalau eh, bisa lihat hidung sebenarnya untuk membersihkan daerah koanal akan lebih mudah lagi itu mungkin yang kendala yang bisa terjadi. Ye ya. Jadi jangan lupa melakukan naso endoskopi terlebih dahulu sebelum mengerjakan elektrokoter suction pada adenoidektomi karena begitu nanti tahu-tahu di OK hidungnya buntu septum deviasi dan sebagainya maka itu akan sudah dibius pasiennya kita timbul kesulitan di OK. Jadi prepare sebelumnya. oke. Ya. Jadi saya lihat ya sebelum dikerjakan kita juga melihat tapi juga saya tadi sampaikan sebelum menggunakan alat kita harus kenal dulu alat ini ya kan ngoternya berapa apa namanya voltasenya atau apa itu ya ukurannya harus kita perhatikan nah kalau alat itu ditempelkan pada jaringan itu sekian detik panasnya bagaimana itu kan harus belajar yang gitu-gitu ya ada Cita ya. Yeah, iya. betul. Artinya sebelum alat itu kita pakai kepada orangnya pasien pasti kita harus mempelajari dulu uh, spesifitas alat itu uh, ukuran apa cara penggunaannya juga ya. Nah, berikut lagi ini saya lihat dari oh ada dokter Heninga, ah, ini 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 teman saya ini suaranya bening bahkan kemarin sebelum acara ini sudah bertanya-tanya sekarang ditanyakan ini pos operasi adenoidektomi apa ada perawatan khusus mencegah residif lagi oh tanyanya itu suka perawatan memang dokter Heninga. ini <laughs> Oke, oh, <that's easy. laughs> eh, terima kasih mencegah um, risiko, pastinya kita harus cari faktor-faktor risiko -faktor, uh, yang bisa diperlukan oleh dokter kita baca yang kemungkinan bisa menjadi uh, penyebab munculnya hiperprofi adenoid. Sehingga, uh, kalau ada faktor risiko yang bisa memungkinkan terjadinya hiperprofi adenoid kembali, hendaknya itu juga harus ditangani secara maksimal supaya tidak terjadi. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan memang beberapa faktor risiko tidak bisa dikontrol misalnya tadi ada ada jurnal pagi uh, ya faktor risiko karena uh, dikatakan lagi lebih banyak terekspos keluar iritasi dan sebagainya. Memang, nggak bisa dikontrol. Kemudian, usia juga kan nggak bisa dikontrol. Usianya segitu, pas op ya, segitu nggak bisa dikontrol. Tapi, ada beberapa hal yang bisa kita kontrol, misalnya faktor alergi, faktor kalau anaknya mungkin agak besar, ya, orang agak besar, rokok, misalnya, tadi disebutkan juga menjadi faktor resiko. Kemudian, in inflamasi kronik yang lain, misalnya GERD, LPR, kita kontrol, ya, kemudian ada OMS yang menarik adalah OMS, OMSK itu bisa disebabkan karena ada hipertrofi tapi sebaliknya juga dikatakan OMS. pasien yang memiliki OMS itu resiko residifnya juga lebih tinggi dari jurnal yang saya baca. Tadi saya sampaikan itu sumbernya. Kemudian rhinosinusitis kronik juga. Jadi rhinosinusitis kronik kita tahu salah satu pemicunya adalah ada hipertrofi. Harapannya adanya diambil rhinosinusitisnya berkurang. Tapi kalau ada riwayat rhinosinusitis kronik, ternyata inflamasi kronik itu juga bisa memicu timbulnya residif Jadi ada beberapa faktor yang bisa dikontrol, tapi juga ada yang nggak bisa dikontrol. Oke. Seperti usia itu nggak bisa dikontrol. Jadi tetap segitu. Thank you. Thank you. Thank you. jadi ini tadi waktu kita masih panjang ini sampai jam 3 ini ya boleh kan tadi sudah dinyatakan rencananya sampai jam 3 kok ini masih banyak ini dokter Henki ini dari Jember ini saya lihat ya. Ini kasus kelihatannya. Jadi salam hormat guru-guru saya. Pasiennya ini ada pasien anak usia 20 bulan, 20 bulan dengan OSAS. AN rasionya 0,9. Alternatif terapinya gimana, Dok? Informasinya ini. 20 bulan. AN rasio 0,9. Osas. Terima kasih. E, ya. Memang biasanya kalau kita melakukan tindakan operasi, biasanya kan kita paling optimal ya, pada usia-usia 4 tahun ke atas ya. Sedangkan pada kasus ini mungkin kalau kurang dari usia 4 tahun, ya mungkin bisa kita coba dengan terapi konservatif dulu. Memang dari beberapa penelitian UPDS kita di Malang, dengan penggunaan steroid intranasal terhadap ukuran pembesaran hipertrofi adenoid memang dengan penggunaan intranasal steroid itu ternyata bisa mengurangi ukuran dari hipertrofi adenoid sendiri dan memang pada beberapa kasus juga pasien yang saya terangani yang saya pernah jumpai juga eh, dengan penggunaan intranasal steroid itu ukuran adenoidnya juga mengecil sehingga eh, keluarnya juga akan terkurang. Tapi kalau memang dengan pemberian intranasal steroid tidak membaik, ya mau nggak mau mungkin harus kita lakukan tindakan operatif. Ya kita lihat untuk ruginya aja. Kita tanya menguntungkan yang mana. Kalau dengan konservatif nggak mengatasi dan usahanya mungkin masih ada ya mau nggak mau kita lakukan tindakan operatif. Mungkin seperti itu saran saya. Nice. Jadi beberapa jurnal, beberapa pengalaman saya juga bisa dicoba konservatif, terutama untuk kasus-kasus anak yang memiliki alergi. Jadi dites saja dulu Aji nya Aji total, Aji spesifik. Kalau memang perlu konfirmasi juga dengan skin prick test atau terbalik ya skin prick test dulu, terus konfirmasi Aji spesifik, Aji total. Kalau memang dia dominan alergi, insya Allah dengan pemberian steroid itu banyak membantu. Ya kalau misalnya sebabnya karena inflamasi karena infeksi yang kronik ya itu biasanya tidak tidak banyak membantu pengalaman saya jadi tetap jatuhnya nanti ke arah tindakan. Ya apa boleh buat kalau memang dia tidak bisa konservatif ya inflamasi kan bisa disebabkan karena alergi bisa juga disebabkan karena infeksi. Jadi efek pemberian steroid di sini adalah efek yang diharapkan untuk yang diharapkan adalah efek glukokortikoidnya sebagai antiinflamasi. Tentunya alergi juga kena, infeksi pun kena. Tapi pengalaman untuk yang infeksi biasanya tidak banyak membantu. Banyak membantu sekali kalau pencetusnya adalah alergi. Kalau misalnya gagal, tentunya kita jatuh pada satu tindakan adenoidektomi dan dicari kira-kira faktornya apa? Dua tahun ya, dua puluh bulan. Faktornya 20. apa? Harus dicari kemudian dihindari supaya tidak residip. Baik, ya. ya terima kasih. Jadi itu tadi ya berhubungan dengan umur ini kelihatannya dokter Nendio dari Probolinggo itu tadi pertanyaannya kelihatannya sama sih. Tapi tapi sudah terjawab oleh dokter berarti Umur optimal ada nedektomi tadi empat tahun ya dokter Juijo ya. Yeah. Nah, nah, ini masalah itu. Ya. Kembali, kalau aman, pada dari itu dengan kondisi uh, berat dan di yang dilakukan tindakan. Okay. Ya. Nah, ini mungkin agak sedikit berbeda pertanyaan dari Dr. Nur tetapi ya, gak apa-apa kita jawab aja. Jadi selesai adenidektomi, bleeding gitu dok. Harusnya ngapain dok kalau bleeding gitu ya. kalau selama operasi ya mungkin bisa kita lakukan shorter atau perusahaan ya sementara. Tapi kalau sudah masuk ke ruangan, ya penanganannya mungkin ya cara caranya di bisa kita lakukan tindakan pemasangan tampon pilok. Ya. Karena pada eh, pernah juga kejadian pada saat dilatasi terlalu dalam sehingga berdarah tidak bisa kita kontrol pun mau enggak mau kita lakukan pemasangan tampon pilau pilok. Nah, yang terpenting adalah bukan menangani bleeding, tapi yang terpenting adalah jangan sampai bleeding. Jadi kelebihan kita melakukan adenoidektomi secara aview adalah tahu batasnya. Jadi batas adenoidnya tahu tidak sampai mengerok dengan pada bagian muskularnya. Jadi kadang-kadang kita terlalu bersemangat, ya. dulu ada teman Jawa yang ada, bersemangat, tekanannya kuat, blind lagi, tidak tahu batasnya, tekan, kerok sampai muskularnya, akhirnya berakhir dengan pemasangan tampon belok ada itu jadi tampon belok setelah adenoidektomi karena dilakukan secara blind tekanannya terlalu besar ngeroknya jadi Bablas atau terlewat dari batas adenoidnya saya kira kalau mengguna, menggunakan nasendoskopi kita tahu batasnya jadi mungkin enggak sampai timbul bleeding dan harus ditampon belok ya nah, itu. terima kasih ya jangan sampai bleeding ya dokter Han ya. Iya. Kalau uh, AV kan jelas batasnya. Kalau bleeding yang deg-degan juga dokternya di ruangan. Panggil lagi telepon lagi. Dokter perdarahan, aduh, pergi lagi. <laughs> Oke, ini ini saya lihat ada uh dari Bau-bau dokter Han, aduh. Dokter Bau-bau ya, terkenal dengan ini apa men mente ya, mentenya itu bau-bau itu. Anu, dokter Heni ini pengelana ini, ya suka. Saya Raha pernah masuk bau-bau pernah masuk. Ya. Dekatnya Kendari, ya. jauhnya. jauh ini dari dokter Talia, dok. Eh, ini dokter Talia ini punya pasien anak umur 2 tahun dengan hipertrofi adenoid. Hidungnya tersumbat rinolalia. Diberikan steroid intranasal satu bulan. Satu bulan dok ya. Kemudian kontrol, alhamdulillah keluhannya hilang. Apakah hipertrofi adenoid pada anak-anak kecil bisa disebabkan oleh LPR itu pertanyaannya. gitu <laughs> dok. Oh, pertanyaannya sana ya. Apakah hipertrofi adenoid dapat di dibes... Sepertinya tadi sudah dijawab ya? ya. bisa disebabkan LPR memang ya. Oke, okay, okay. saya kira sudah jawab ini ada dari Unair, Dokter Hen. Ini ada pertanyaan pemberian kortikosteroid intranasal. Apakah bisa diberikan pos operasi adenoidektomi Jika Ira untuk berapa? Jika Ira berapa lama, Tidak Dok? Bisa, oh. Apakah pemberian kortikosteroid intranasal bisa diberikan setelah adenoidektomi? Gimana? Ya memang salah satu untuk mencegah positif dari adenoid memang bisa kita berikan dengan intranasal kortikosteroid. Memang tadi tadi dijelaskan oleh dokter tadi memang sebaiknya pemberian kortikosteroid intranasal ini sebaiknya diberikan pada saat kondisi luka dari daerah nasofaringnya sudah membaik sehingga baru kita bisa memberikan kortikosteroid intranasal mengenai berapa lama ini ya memang tergantung dari uh, pencetusnya kalau memang karena alergi, alergi ya mungkin uh, selain menghindari pencetusnya tadi ya kita bisa menggunakan kemudian kortikosteroid internasal ini mungkin bisa sampai jangka waktu yang lama selain untuk mencegah terjadinya bisa sampai sampai. Uh, sekarang yang lama itu yang, uh, sampai sekarang masih belum, uh, belum S ya ya S jadi saya kira hampir sama ya jadi pemakaiannya itu kalau memang dia pasiennya memiliki riwayat alergi ada protokol area itu pemakaiannya dari area dan ada protokol dari rinologi itu pemakaian steroid intranasal pada rinitis alergi setelah dilakukan uh, ada nedektomi kemudian diberikan steroid sebatas untuk menghilangkan inflamasinya kemudian faktor resikonya apabila alergi sesuai protokol Arya Oh ya oke okay. uh, Ya terima kasih dokter Hen ini barusan ada chat tapi kelihatannya sama ya ada pertanyaan dari unsiah san syah nidel fifta izin bertanya dokter anda ada pasien yang dilakukan adenedektomi terjadi bleeding apakah terapi yang dilakukan untuk mengurangi perdarahan tadi sudah dijawab jika tidak berhenti apakah dapat di setelah kita mengetahui sumber berdarahnya bleeding ah, mungkin dia Mungkin ada tambahan dari apa yang disampaikan tadi. Mungkin dokter ini belum mendengar tadi, dok. Ya, terima kasih. Uh, memang kalau kita mau eksplorasi lagi, pastinya pasien akan kita naikkan ke kamar operasi lagi. Sehingga kalau uh, kita bisa evaluasi dengan endoskopi dan mungkin kelihatan sumber darahnya, selama kita bisa punya alatnya untuk melakukan kauter, ya, bisa saja kita lakukan kauter. Ya, tetapi kalau memang dengan koter sulit untuk dihentikan, ya mungkin bisa kita lakukan dengan pemasangan tampon vlog untuk menghentikan udara tersebut. Ya. Artinya panggil tim lagi nih ya, panggil tim yeah. lagi. <laughs> hmm. Tapi alternatif yang lain, misalkan kesulitan untuk manggil tim ya bisa aja kita langsung pasang belok juga bisa tetapi kan pada anak-anak pasti akan kesulitan untuk lakukan pemasangan beloknya kalau ya, selain itu kita juga perlu evaluasi lagi apakah faktor pembekuan darahnya mengalami gangguan apa tidak selain dari uh, mungkin dari komputer yang terkena masih terbuka atau gimana ya yeah baik uh, saya kira banyak sekali tadi pertanyaan banyak sekali juga yang ya dijawab dan disampaikan oleh Dr. Juijo dan Dr. Hendradi. Banyak sekali pengetahuan yang kita dapat termasuk ya alat-alat ya alat-alat ternyata alat-alatnya baru. Ini sudah pukul 14.40 sebenarnya waktunya masih 20 menit tapi Barangkali ada yang mau disampaikan sebagai uh, saya lihat di si chat sudah nggak ada yang bertanya. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Dokter dari rangkuman ini atau Dokter Hendadi dulu, Dokter Hendadi dulu dari apa yang kita bicarakan ini tadi. Dari Ketua Seksi aja. Tidak <laughs> ya. wow. apa-apa, dua-duanya menyampaikan Dokter Hend, Silakan apa yang disampaikan hari ini tadi. Ya, mungkin pesannya uh, mungkin ya yes, untuk melakukan tindakan penatalaksanaan adini Kumi, memang kita perlu uh, latihan yang mungkin lebih lagi supaya apa yang kita kerjakan bisa benar-benar bersih tanpa ada sisa baik itu secara brand maupun menggunakan alat-alat yang lain Kemudian eh, yang perlu diingat juga harus kita evaluasi faktor-faktor yang bisa menjadi faktor penyebab terjadinya hipertrofi adenoid, sehingga harapannya setelah penatalaksanaan operatif, harapannya eh, kemungkinan untuk muncul hipertrofi adenoid kembali bisa dicegah. Mungkin hmm. itu yang saya bisa saya sampaikan. Terhen mungkin mau menambahkan? Nambah, ditambah. Cukup, cukup lah. Ya, saya kira kasusnya adenoid hipertrofi itu banyak di daerah. jadi uh, mestinya temuannya juga banyak. Kemudian uh, alat mungkin perlu menyesuaikan ya. Sekarang alatnya tidak seperti dulu. Kalau dulu saya diajari pakai blind ya. Residunya banyak setelah operasi kadang-kadang masih snoring ya. Ini dengan adanya kemajuan alat ini mungkin dari teman sejawat bisa menyesuaikan supaya apa yang kita kerjakan jauh lebih baik daripada yang saya kerjakan waktu sekolah zaman dulu ya. Terima kasih Dokter Soehartono. Oke, e, terima kasih banyak informasinya Dokter Hen, Dokter Jujo. Ini sehubungan dengan alat ini memang pasti butuh dana ya kan tapi saya kira untuk dokter THT ada ada solusi yang disampaikan oleh ketua PP Perhati kita dari pengurus pusat Perhati Jakarta ya ada sudah ada wadah namanya koperasi koperasi untuk seluruh dokter THT di Indonesia namanya Kopmas Salah satunya adalah untuk me kalau kita ada kesulitan membeli alat-alat itu, kita masuk koperasi itu dulu, kita bisa melakukan penawaran dari pihak koperasi, kita bisa membeli alat-alat itu. Salah satu sebab terbentuknya koperasi karena ya itu, mau membeli alat-alat itu. Jadi, monggo dokter THT semua yang tapi memang sementara ini hanya untuk dokter THT yang boleh masuk koperasi itu. Bisa mungkin lewat ketua cabangnya masing-masing. Saya yakin semua dokter sudah punya linknya untuk mendaftar untuk dokter THT ya, linknya untuk mendaftar koperasi ini sehingga kita bisa membeli alat-alat itu. Hah, ini ini promosi koperasi ini <laughs> ngomongnya. Tidak <gak> <ngapain> apa-apa. Kebetulan kan alatnya baru, alatnya Alatnya Dokter Juju ini macam-macam, wes buahnya pokoknya. <laughs> Ye, terima kasih Dokter Juju dan Dokter Hendradi atas semua pemaparannya. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa menambah pengetahuan, wawasan, ya apa yang harus kita lakukan untuk pasien adenoid hipertrofi. Ini salah satu saja penyakit yang memang banyak anak-anak sewering ya. Dan apa yang harus kita lakukan? Adenoidektomi yang model apa yang kita lakukan? Ada banyak pilihan ya. Oke, matur nuwun Dr. Hendardi, Dr. Jujo. Saya kira saya cukupkan untuk hari ini untuk siang ini eh, saya kembalikan lagi kepada

kemudian uh, menginformasikan juga bahwa di hari Rabu tanggal 25 November dari divisi kronologi akan dibatalkan juga pendidikan keputaran tulang dengan materi besarnya adalah mikrobiota. Jadi kami harapkan sejama dan tetapkan untuk kembali berpartisipasi pada hari Rabu pada 25 November. Untuk link dan layarnya akan segera bagi dalam waktu itu. terima kasih. Selamat siang, dan salam sehat selalu bagi kita semua.